Doa bersama bergema di Pondok Pesantren At-Tamimiyah, Desa Parungjaya, Kecamatan Luwimunding, Kabupaten Majalengka, Minggu sore. Doa ini dipanjatkan untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz atau biasa disapa dengan Eril, di Sungai Are, Kota Berin, Swiss. Ratusan santri berdoa sambil memegang foto Eril. Selain itu, dalam kegiatan Khatmil Quran di Ponpes setempat, pengasuh Ponpes juga mengajak wali santri untuk ikut mendoakan. Selepas berdoa, tidak sedikit santri yang menangis sambil memeluk orang tuanya. Mereka turut merasakan kesedihan yang sangat ini melanda Gubernur Jawa Barat beserta istri dan keluarga. Di sisi lain, karena kami dari keluarga besar warga Jawa Barat, kami atas nama Pondok Pesantren At-Tamimiyah mengucapkan bela sungkawa kepada anaknya Ridwan Kamil. Mudah-mudahan A. Eril bisa secepatnya ketemu. Insya Allah kami dari pesantren sini semuanya mendoakan yang terbaik dan mudah-mudahan terbaiknya itu adalah ketemu dengan selamat. Kami ratusan santri berharap dan berdoa agar Eril segera ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Tim Liputan RCTV Majalengka.